Sakti kayaknya tadi nggak bisa dibilang cantik deh. Itu menarik mungkin. Kalau yang pakai wanita jadinya cantik. Gitu. Ya kan? Karena wanita itu cantik. Ya. Pembelaan Sakti. Kalau tadi kan dari kampung saya tuh di Medan. Sekarang ini agak bergeser ke kampung saya satunya nih. Di Solo, Jawa Tengah. Okay, di sana ada puluhan karya seni tiga dimensi yang dipamerkan nih Sakti. Betul sekali. Dan ini pameran ini diadakan guna meningkatkan kreativitas pecinta seni rupa. Ini adalah pajangan gitar yang terbuat dari kayu pohon mangga. Karya seni ini hanyalah satu dari 60 karya seni tiga dimensi buatan mahasiswa seni rupa ISI Yogyakarta. Benda seni ini tengah dipamerkan di Aula Taman Budaya Jawa Tengah Kota Solo. Benda-benda seni ini berfungsi sebagai dekorasi ruangan. Pameran ini menghadirkan benda-benda dari beragam bahan, kayu, keramik, hingga tembaga. Pengunjung pun dibuat terpesona oleh karya seni modern ini. Lebih 3D, lebih mengena, warna-warni juga lebih lebih kuat dan lebih berani. Jadi memberi warna yang lebih ceria seperti itu. Acara diadakan sebagai wujud motivasi bagi seniman seni rupa untuk terus berkreasi. Dari dosen itu menekankan dari tradisi daerah masing-masing. Jadi mereka mahasiswa dan dosen mempunyai tradisi atau disebut skill dari mereka masing-masing ditularkan di seni. Pengunjung juga dapat memiliki benda seni tiga dimensi ini. Pameran bertajuk New Craft Intimacy and Tradition ini digelar dari Minggu hingga Kamis kemarin. Kurniawan Arif melaporkan untuk Net.